Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran taiban mubarakan fi kama rabbuna wa irda wa salatu wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yumilin wa ba'd Saudara ku yang Allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Khususnya di hari-hari ini kita sangat butuh sekali dengan ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang tidak sederhana kecuali yang dimudahkan, dan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan itu, kita butuh ilmu dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Kita butuh bimbingan para ulama, kita butuh arahan mereka. Oleh karena itu, sebuah kebahagiaan tidak terkira ketika kita di hari-hari ini bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bimbingan dari seorang ulama besar. Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Bin Hasan bin Hussein Bin Muhammad Atau yang biasa dikenal dengan nama al Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Ulama yang dikatakan uh, Seorang alim Seorang hujah Ucapannya bisa diikuti Orang awam uh, Bagi yang ingin Meminta atau yang bagi yang ingin Menginginkan bimbingan dan arahan Dan ulama yang dikatakan alimul ubat wa abidul ulama ahli uh, ulamanya para ahli ibadah dan ahli ibadahnya para ulama bahkan sebagian para ulama mengatakan kamulah secara standar kemanusiaan ini sosok sempurna tapi bukan berarti tidak ada kesalahan tapi beliau bisa menggambungkan banyak hal-hal kebaikan dalam satu waktu sosok yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang karyanya dengan usia hidupnya itu nggak nggak uh, uh, agak susah diungkapkan dengan kata-kata karena beliau hanya berusia 45 tahun 45 tahun kurang lebih tapi karyanya luar biasa kita mungkin kalau punya umur 200 tahun gak bisa buat karya seperti beliau Oleh karena itu uh, beliau adalah sosok yang sangat layak untuk e, diikuti arahan dan bimbingannya khususnya dalam melewati hari-hari ini sebagaimana sekali lagi salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Saudaraku yang Allah muliakan, kita masih bersama Muqaddim Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala atau kata pengantar Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan gambaran global dari Riyadus Salihin. Ya, kitab yang akan kita uh, pelajari bersama-sama. Kita akan berinteraksi dengan kitab ini sampai waktu yang allah takdirkan kepada kita. Dan semoga kita bisa menyelesaikannya. Dan kita sudah katakan bahwa dima atau kata pengantar itu sangat penting karena diantara yang kita dapatkan di Mokod dima adalah gambaran global tentang kitab yang ada di tengah-tengah kita. Dan sebagaimana sudah kita katakan bahwa Al Imam An-Nawawi memulai kitab beliau dengan empat hal. Dan ini adalah kultur para ulama, ini adalah konsep para ulama, ini adalah budayanya para ulama, ini adalah kebiasaannya para ulama. Dan ini kebiasaan yang bagus sekali karena para ulama mengatakan ijma para ulama bahwa dianjurkan memulai sebuah karya dengan empat hal di atas. Apa saja empat hal di atas? Yang pertama, basmalah. Ya, basmalah. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hamdalah. Memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Syahadatain bersaksi dua kalimat syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan yang keempat bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah empat hal yang dipegang oleh para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka. Dan sekali lagi yang paling ditekankan dari empat hal ini adalah apa? Basmalah. Dan basmalah adalah simbol kebutuhan seorang hamba kepada Allah, simbol ketawakalan seorang hamba kepada Allah, simbol bahwa hamba itu lemah dan yang lemah butuh pertolongan kepada Yang Maha Kuat. Makanya, makna Bismillah adalah aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Dengan menyebut namanya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, Kulu amrin zibarin lam yubda bismillah fahu abtar. Barang siap atau sebuah amalan positif atau aktivitas positif yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari keberkahan. Hadis ini disahasankan oleh sebagian para ulama diantaranya Syed Abdul Aziz bin Bas. rahimahullahu ta'ala. Dan terbukti ketika Al-Imam an nawawi memulai kitab ini dengan basmalah Bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan goresan pena Tapi dari lubuk hati yang paling dalam Beliau benar-benar meminta pertolongan Beliau benar-benar meminta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Radu Salihin menjadi buku yang paling diterima oleh umat setelah kitabullah Buku yang paling tersebar setelah kitabullah Setelah Al-Quranul Al Karim Buku yang paling dikaji, diminati, dicari Sepanjang Sejarah set dimulai dari beliau menulisnya dan menyelesaikannya Di tahun 600an 600 Di abad ke-7 Hijriah Sampai hari ini Sampai hari ini semua menikmati Riyadus solihin Ini menunjukkan bahwa Memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim Bukan isapan jempol belaka Bukan hanya sebuah mitos Bukan hanya sebuah mitos ini sabda Nabi SAW Kulu amrin dibarin Lam yubda bismillah fawa abtar Setiap aktivitas positif yang tidak dimulai dengan Bismillah Tidak meminta pertolongan kepada Allah Tidak tawakal kepada Allah SWT Maka terputus dari keberkahan Dan sebagian ulama yang melemahkan di sini Mengatakan maknanya benar Jadi yang melemahkan pun mengatakan Makna di sini benar Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan Ini bukti Jangan pernah meremehkan mengucapkan basmalah sebelum kita melakukan aktivitas positif. Buktinya ada di hadapan kita. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan hadis-hadis. Hari ini banyak orang bisa mengumpulkan hadis-hadis yang semisal dengan buku ini. Bisa dengan bantuan teknologi digital dan perpustakaan-perpustakaan digital. Apa suruhnya tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste semua orang banyak orang bisa tapi apakah diterima oleh umat apakah hati umat tergerak untuk saya mau ini nih gitu lah. padahal kita juga nggak kenal sama beliau nggak ngerti siapa beliau kalau kita nggak cerita banyak orang nggak ngerti tapi kalau redus solihin redus solihin redus solihin redus keberkahan saudaraku maka minta pertolongan kepada Allah minta keberkahan kepada Allah subhanahu wa taala dan jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. ada yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun karya kita, setinggi apapun value dari hasil upaya dan usaha kita, bukan kita yang berhak dipuji. Tapi alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, mukawwirul al laili ala -al nahar. Yang paling berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memulai kitab ini dengan hamdalah dengan alamin Maka saudaraku yang Allah muliakan, camkan baik-baik, nggak ada yang berarti puji. Sehebat apapun jasa kita, sebaik apapun yang kita lakukan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana jika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, sunnah Nabi syariat bagi kita yang mendapatkan kebaikan dari seseorang adalah la yashkurullah ma nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia jadi di sini ada dua kotak kotak yang pertama kotak yang memberikan yang memberikan jasa memberikan karya membuat sesuatu membuat kebaikan maka jangan berharap pujian dari manusia karena dia harus yakin yang berhak dipuji Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di kotak yang lain, di waktu yang sama, yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan e, hal positif, maka sunnah Nabi bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan hal tersebut kepada dia. Jadi, terjadinya keseimbangan yang membuat berbuat baik tidak ingin dipuji, tidak ingin diucapkan terima kasih, dan yang kedua. Di kotak yang berbeda Yang mendapatkan kebaikan Mendapatkan hal yang ma'ruf Mendapatkan support Mendapatkan bantuan Dia berterima kasih kepada orang yang memberikan itu Bahkan kalau dia bisa balas, dia balas Sebagaimana sabda Nabi SAW Man Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada Anda Maka balaslah kebaikan tersebut Nabi perintahkan balas kebaikannya jadi bukan hanya mengucapkan terima kasih, balas kebaikannya. Sehingga inilah konsep yang begitu indah, saudaraku yang Allah muliakan. Di sisi, di satu sisi yang membuat kebaikan tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tapi di sisi yang lain, di waktu yang sama, yang diberikan kebaikan berusaha membalas, berusaha mengucapkan terima kasih, berusaha mendoakan. Makanya, saudaraku yang Allah muliakan, setiap kita mengucapkan nama Al-Imam An-Nawawi, kita mendoakan beliau, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau rahimahullah minimal kita ucapkan rahimahullah semoga Allah rahmati beliau karena kita udah mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari beliau kita nggak bisa ngasih kita nggak bisa kasih hadiah kita nggak bisa balas mau kasih gimana coba kita punya tanah ribuan hektar aduh aku pengen banget nih kasih Imam Nawawi karena aku nih dapat hidayah aku bisa berubah setelah taufik dari Allah itu baca buku Riyadus Salihin terus gimana kasih tanah ribuan hektar ke Imam Nawawi Nggak bisa maka doakanlah beliau doakan beliau doakan beliau dan jaga kehormatan beliau ini pelajaran bagi diri kita sebagai orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari dari beliau jaga marwah beliau jangan biarkan ada orang menjelek-jelekan beliau tolong jaga ini imam besar kita dapat manfaat dari beliau adapun salah setiap kita bisa kita bisa salah. Wallahu taala bisa Lalu yang ketiga bersyahadat kepada bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjelaskan bahwa kita hanya berstatus sebagai seorang hamba dan umat seorang sosok yang bernama Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah kita bukan pahlawannya bukan kita hanya seorang hamba dan umat hamba Allah dan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka sehari-hari hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lalu yang terakhir bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala man sallallahu salatan Shallallahu alaihi biha ashara barang siapa yang bersalawat kepadaku kata nabi satu kali salawat saja niscaya Allah akan memberikan salawat kepadanya memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali Saudaraku yang Allah muliakan lalu Imam Nabi memulai poin mukadimah beliau dengan membawakan surat adz ayat 56 ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku untuk beribadah dan ketika Allah perintahkan kita beribadah Allah lanjutkan min rizkin, wa an imun. aku tidak butuh rizki dari mereka dan aku tidak butuh makanan yang mereka berikan kepadaku. Aku gak butuh itu semua. Jadi, ketika Allah memerintahkan kita beribadah, menjelaskan tujuan penciptaan kita, saya, dan engkau, wahai saudaraku, adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu bukan karena Allah butuh kepada kita. Itu bukan karena simbiosis mutualisme di antara kita dengan Allah SWT. Allah as samad Allah yang Maha Tidak Butuh kepada siapapun dan di detik yang sama, semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh, Allah nggak butuh sama sekali. Kita yang butuh kepada Rabbul Alamin, kita butuh di hari-hari sulit ini. Kita butuh salat itu kebutuhan kita. Kembali kepada Allah, kebutuhan kita. Yakin bahwa yang memberikan rizki kepada Allah, eh, yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Iman kepada Tauhid Asma wa Nama -nama Sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak butuh mau diibadahi, mau disembah Allah nggak butuh. Bukankah Allah sudah berfirman kepada kita, wahai manusia, lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum mazada dzalika ala mulki syai'a. Wahai manusia, coba camkan baik-baik. Apabila yang paling pertama sampai yang paling terakhir yang paling pertama sampai paling terakhir dari bangsa manusia maupun bangsa jin semuanya berada di level orang yang paling bertakwa di antara kalian siapa orang yang paling bertakwa di antara manusia dan jin Nabi Muhammad SAW Wasallam kata Allah kalau kita semua seperti Nabi Muhammad salatnya seperti Nabi Muhammad SAW ibadahnya seperti Rasulullah SAW tahajudnya seperti Rasulullah SAW puasanya seperti Rasulullah SAW ketulusan, keikhlasan, sabar dan ridhonya seperti Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? ala mulki Itu nggak menambah kekuasaanku walaupun setitik dan sejengkal saja. Nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Allah nggak diuntungkan. Oh, masya Allah nih kekuatan saya semakin kuat karena hamba-hamba saya pada rajin ibadah. Nggak ada seperti itu. Allah tetap al-qahar. Allah tetap Malik Yaumiddin Allah tetap Rabbul Al Alamin, Gak ada gunanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Semua kita kayak nabi Bukan kayak ustad Bukan kayak kiai Bukan kayak ulama, kayak nabi SAW. Bukan kayak imam nawawi Tapi kayak rasulullah SAW. Itu gak menambah sama sekali Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada gunanya Hari-hari ini semua menyalahkan Allah Ini gara-gara Allah nih Semua gak mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya Semua rajin ibadah Semua semangat ibadah Semua jaga tahajud Semua istighfar dan taubat Tidak ada masalah bagi Allah Lalu Allah lanjutkan Apabila seluruh kalian Dari yang pertama sampai yang terakhir Insakum wa Baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin Ka'anu Ala afjari qalbi rajulin minkum Semuanya Durhaka kepada Allah fujur kepada Allah bermaksiat kepada Allah dengan level kedurhakaan manusia atau jin yang paling durhaka kepada Allah siapa manusia dari bangsa manusia dan jin yang paling durhaka iblis iblis karena minal jin kata kata Allah subhanahu wa taala iblis itu dari jin jadi semua orang seperti iblis yang sombong yang belagu yang nyalain Allah yang caci maki Allah dan seterusnya dia yang di PHK yang disalahkan Allah dia nggak sholat yang dia salahkan Allah dia selama ini mengharap kepada makhluk dalam hatinya lalu begitu PHK sama makhluk dia salahkan Allah semuanya kayak begitu apa kata Allah swt mana kasat dari mulki itu nggak mengurangi kekuasaan bersama sama sekali nggak mengurangi yang stres dia yang depresi dia yang kecewa dia yang marah-marah dia Allah tetap ar rahman rahim yang yang kena nanti diadab kubur dia, yang diadab di neraka dia, sebagaimana yang ibadah, yang tenang siapa dia, yang bahagia ketika dia yakin bahwa ini adalah takdir Allah, yang beriman karena takdir dia akan bahagia. Lalu ketika dia masuk, ketika dia meninggal dunia, insya Allah dia husnul khatimah, dia mendapatkan nikmat kubur, lalu dibangkitkan, dapat naungan Allah, lalu dimasukkan ke surga Allah Swt. Siapa dia? Allah nggak butuh surga. Ini yang harus kita camkan Dan ini pesan besar yang dibawakan Al-Imam Nawawi Eh ingat loh, kita yang sengsara Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita Dan kita akan tenang apapun kondisinya Ketika kita tahu kondisi atau tujuan hidup kita Masih ingat cerita tentang si rendang, si ayam goreng, dan si tunjang kemarin? Kan seperti itu Ketika kita tahu tujuan hidup kita bahwa untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah bisa diterapkan dimanapun. Bisa diterapkan dimanapun, bisa ketika kita sedang sehat, bisa ketika kita sedang sakit, bisa ketika kita lagi kuat, bahkan omset banyak hari ini, bisa ketika kita nggak punya uang, nggak punya beras, di-PHK, di-putus hubungan kerja, dan seterusnya. Bisa kita ada di rumah, bisa kita ada di luar, bisa ketika sedang normal, bisa ketika sedang diisolasi, semuanya bisa tujuan ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun maka kita akan tenang kita akan bahagia karena tujuannya dapat dan sebaliknya ketika orang nggak tahu tujuannya atau dia salah menentukan tujuan tujuannya dunia maka dia akan hancur dia akan hancur dia akan hancur ketika tujuan hidupnya uang dan hari-hari ini dia nggak dapatkan uang, dia akan hancur. Kalau tujuan hidupnya hidup sehat sampai mati, dan dia nggak dapatkan kesehatan pada hari dia akan hancur. Kalau tujuannya olah olahraga atau berinteraksi, ngobrol sama orang, akrab sama orang, itu tujuan hidupnya. Pokoknya saya ini manusia sosial harus interaksi, harus ketemu. Begitu dikasih jaga jarak dengan orang lain, dia akan drop. Dia akan drop. Karena tujuannya nggak tercapai. Orang itu ketika tujuannya nggak dapat, dia akan kecewa. Itu tabiat manusia. Oleh karena itu, dan ini bukan hanya kekecewaan di dunia, ini dia akan kecewa di alam barzakh, dia akan nyesal dan dia akan nyesal pada hari kiamat. Ini yang perlu kita camkan, saudaraku, yang Allah muliakan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, setelah imam Nabi menjelaskan tujuan kita ini, loh, tujuan kita ini: jangan gagal paham, jangan salah fokus, jangan salah fokus. timbul pertanyaan bagaimana cara bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cara bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini untuk ibadah nih beliau mengatakan dalam mukadimah bahwa cara yang terbaik adalah mengikuti pilihan hidupnya orang-orang pilihan. An akhir dan meniti jalannya orang-orang yang bisa melihat Dan yang paling benar. Dan orang-orang pilihan yang paling tinggi kata beliau. Yang paling dapat petunjuk dari semua jalan itu yang paling bagus adalah taaddubu bima sahha 'anil nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Beradab dan berkarakter dengan ajaran yang sahih yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Sayyidil awwalin wal akhirin Beliau adalah pemimpinnya Seluruh manusia, yang awal maupun yang akhir. Wa akrami salikin, wa lahikin. Dan orang paling mulia di tengah-tengah generasi. Generasi awal sampai generasi-generasi selanjutnya dan terakhir. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin. Jadi salawatullahi wa alaih wa ala sa'irin nabiyin. Semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul. Jadi cara terbaik, cara terbaik adalah mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara terbaik, kata beliau. Karena beliaulah karena Nabi SAW adalah pemimpin orang-orang terbaik. Nabi kita pemimpin orang-orang terbaik. Baik di dunia dan semakin nampak jelas nanti di akhirat. Semua manusia akan kembali kepada Nabi SAW. Kita tahu hadis tentang syafaatul uzma bagaimana. Beliau lah yang memberikan syafaat untuk seluruh manusia sehingga proses bisa dijalankan. Lalu masuk ke dalam surga. Beliau lah yang memimpin dan tadi, belajar dari yang terbaik. Ikuti jalan yang terbaik. Dan bicara manusia terbaik. The best of the bestnya adalah Rasulullah SAW. Itu yang terbaik. Itu cara bagaimana mengetahui tujuan hidup dan setelah mengetahui mendapatkan tujuan hidup kita. Yang pertama mengetahui dulu, banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya. Lalu setelah tahu, oh ternyata saya harus ibadah. Gimana? Ikuti Rasul Sallallahu Sallam. terbaik. Dan jadikanlah hari-hari sebagai momentum untuk mengikuti Rasul Sallallahu Sallam. Kenapa demikian? Karena beliau yang terbaik dan beliau sudah ngalamin kondisi-kondisi yang kita alami. Kelaparan, susah makan. Beliau udah pernah ngalamin. Beliau pernah diboykot di kota Mekah dan udah nggak terhitung berapa ha berapa hari yang beliau lewati dengan perut lapar. Kita baru beberapa hari ini Nabi SAW sering hari-hari berat itu beliau sudah jalani. Bahkan bukan hanya kelaparan, bukan hanya pemboikotan, beliau sudah pernah menghadapi hari-hari peperangan. Ya mungkin Mayoritas kita nggak pernah ngalamin hari-hari itu. Itu hari-hari kakek nenek kita, buyut kita dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang enggak. Nabi SAW perang bandar uhud, dan seterusnya. Dan di waktu yang sama beliau juga melewati hari-hari di mana dunia berhasil beliau genggam. Dan semua hari-hari itu dijalani dengan pola yang sama. Pola ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu ikutilah sosok tersebut. Ta'addub di masa Nabi SAW. Sayyidil awalin. Beradablah. Dan berkarakterlah dengan adab dan karakter Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ini hal yang sangat penting. Kata Syekh Saleh Usaimi, Hafizullah Ta'ala salah satu ulama papan atas dunia hari ini, salah satu masalah besar yang membuat banyak orang gagal dalam beribadah kepada Allah, gagal dalam mendapatkan tujuan hidupnya karena mereka tidak menekankan adab dan pikir serta doa adab, zikir serta doa. Ketika dua bab ini dilalaikan, maka terjadi masalah dalam ibadah kita. Terjadi masalah dalam ibadah kita. Adab dan zikir, zikir doa. Itu begitu dua dua bab ini masalah ibadah kita masalah kata beliau. Tujuan kita jadi goyang. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, beradab dan berkarakter dengan karakter yang dicontohkan, yang diajarkan, yang disunnahkan, yang diarahkan oleh Rasul SAW, adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika kita ingin mendapatkan tujuan hidup kita tersebut. Lalu Al Imam Nawawi melanjutkan waqat qala taala wa ta'awanu 'alal al birri wa taqwa. Dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Lalu setelah membawakan ayat ini belum membawakan hadis Allah fi auni al-'abdi ma abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya saat hambanya senantiasa saat hambanya menolong saudaranya dan Nabi juga selalu bersabda Mandala ala khairin falahu ajri fa Falahu ajru fa Berang siapa yang menunjukkan Seseorang atau menunjukkan kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Orang yang mengerjakan kebaikan tersebut Karena ditunjuki oleh dia Lalu Imam Nawawi melanjutkan so, rahimahullah mendaa ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a barang siapa yang memberikan petunjuk kepada seseorang maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala pengikutnya tersebut sama sekali jadi pengikutnya dapatnya dapat kita kita ajari iman kembali kepada Allah. Kita ajari orang untuk doa kepada Allah. Terus dia berdoa, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kita arahkan dia untuk sholat. Hadapi masalah-masalah hari-hari dengan sholat. Wasta'inu bisabri beri Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 45 misalnya. Lalu dia hadapi hari-hari dengan sabar dan dengan sholat. Maka dia dapat pahala, kita dapat pahala. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Lalu Imam Nabi melaku, melanjutkan wa anna qala li Ali radhiyallahu taala an. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Ali bin bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun lak min humri na'am. Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah taufik kepada seseorang satu orang aja melalui perantara engkau ya Ali, itu lebih baik daripada humrin naam. Unta merah yang masih muda. Aku nggak tertarik sama unta nih Ustadz. Unta merah itu simbol kekayaan pada saat itu. Simbol kekayaan. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Saudaraku yang Allah muliakan, apa maksud Imam Nawawi menyampaikan hal ini? Setelah beliau menjelaskan apa tujuan hidup kita, lalu bagaimana menempuh, bagaimana cara untuk mendapatkan dan sampai ke tujuan tersebut, yaitu mengikuti eh, dengan beradab dan berkarakter dengan karakter Nabi SAW, adab Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau. Lalu kenapa beliau bawakan al-ma'idah ayat 2, wa alal wa taqwa, terus bahwa Allah senantiasa menolong hambanya saat hamba menolong saudaranya, lalu dapat pahala ketika kita memberikan petunjuk dan seterusnya. Apa tujuannya saudaraku yang Allah muliakan? Beliau ingin memberikan pesan kepada kita bahwa buku ini hadir di tengah-tengah kita untuk menolong setiap orang yang butuh guidance, yang butuh petunjuk, yang butuh arahan bagaimana beradab dan berkarakter dengan adab dan karakter Nabi kita. SAW, sehingga kita sampai pada tujuan hidup kita itu beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa bertahan di hari-hari ini. Buku ini hadir, karya ini hadir untuk saling support di antara umat wa ta'awanu 'alal wa taqwa wa la Ini dalam ini buku ini ini saling tolong menolong Saling tolong menolong di antara kita biar kita semua bisa berkarakter sebagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi biar kita bisa beradab sebagaimana adab Nabi sallallahu biar kita semua masuk surga nih dan nggak galau di dunia nggak nggak hancur ngadepin hari-hari ini karena kita tahu tujuan hidup kita Kan orang blank, oke okay, tujuan aku ibadah Aku harus ikut karakter Nabi SAW Harus harus mengikuti adab Nabi SAW Kayak gimana aku gak tahu Nabi ku tuh gimana Gitu lah yang aku tahu dari Nabi ku itu hanya beliau dapat wahyu di Gua hiro titik selebihnya nggak ngerti. Nah, engkau bisa baca buku aku ini. Itu kenapa? Jadi tujuannya ingin bantu orang bantu orang dan berharapkan pahala dari Allah. Beliau, tujuan aku buat buku ini bantu orang. Kenapa aku bantu orang? Aku berharap Allah bantu aku. Itu poinnya. Aku bantu orang nih, aku berharap Allah bantu aku. Makanya setelah Al-Maidah ayat 2 wa ta'awanu 'alal birri wat dan saling tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, lalu dalil kedua adalah wallahu fi abdi maka abdu fi auni akhi Allah senantiasa menolong hambanya saat hambanya menolong saudaranya jadi itu pesan itu pesan dari beliau ini untuk membantu kenapa aku bantu anda atau kenapa aku bantu engkau ya saudaraku karena aku berharap dibantu sama Allah berharap dibantu sama Allah terus yang kedua aku dapat pahala engkau dari Allah. Jadi aku dapat pahala yang engkau ketika engkau lakukan, engkau amali nih buku, aku dapat pahalanya juga. Kan kan Nabi yang janjikan. Mandala ala khain falahu ajru fa'ili. Berarti saya memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang tersebut. Terus yang ketiga, nggak usah khawatir, engkau pun, pahala engkau pun nggak akan berkurang. Engkau dapat pahala, aku dapat pahala. Dan pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya, itu yang ingin dilakukan Imam Nawawi. Dan ini luar biasa, saudaraku yang mulia muliakan. Ini luar biasa. Jadi beliau, beliau nggak tertarik kita puji, kita dewa, kita tinggi tinggikan, enggak. Saya buat ini, buat tolong, kita saling tolong, kita saling support, kita saling dukung diantara kita, biar kita sama-sama masuk. Padahal kan saya mau bertanya, beliau udah tahu belum? Beliau kan udah tahu, beliau nulis kok, beliau tahu. Tapi beliau gak mau sendirian, beliau ingin tolong kita. Beliau ingin tolong engkau. Kita lagi ini ah beliau pengen tolong tuh. Subhanallah. Biar apa? Biar kita bayar sesuatu kepada beliau? Enggak. Beliau biar kita kasih sesuatu kepada beliau? Enggak. biar kita kasih macam-macam enggak Beliau nggak ingin itu Beliau hanya ingin Allah tolong beliau dan beliau dapat pahala kita itu aja yang diincar itu pahala kita yang mendapatkan ilmu beliau dalam kitab ini dan pahalanya beliau ini lebih besar daripada dunia seisinya jadi kenapa beliau nggak tertarik pujian dari kita, nggak tertarik uh, pambrih dan imbalan dari kita, nggak tertarik uh, segala macam dari kita, karena beliau yakin yang Allah kasih lebih banyak. Emangnya kita bisa kasih dunia dan seisinya? Gak bisa kan? Gak bisa. Jangankan kan Indonesia -nya. Kita bisa kasih kekayaan Indonesia ke beliau. nggak bisa juga. Jadi, lihat luar biasa, saudaraku. Ini kenapa? Nggak heran. Kalau buku ini diterima. Lo nggak ingin apa-apa? Lo nggak ingin penjualan buku beliau melejit? Enggak. Nggak ingin itu. Nggak ingin laku keras di pasar enggak. Itu hanya ingin kita saling tolong menolong. Saling support. Lihat ini, hati Saudaraku, hati. Hati. Jadi kalau kita ingin bangkit di hari-hari ini, berbuat dan bersihkan hati kita, bantu orang ini udah bukti begitu motifnya ingin bantu orang karena Allah dan bantu orang bukan karena dapat pamrih dan berharap mendapatkan ucapan terima kasih atau dapat reward dari manusia enggak Sebagaimana orang yang orang yang engkau bantu disunahkan untuk berterima kasih kepada engkau membalas jasa-jasamu itu kotak dia jangan masuk ke kotak orang kita main di kotak kita aja kita bantu orang nggak usah mikir apa-apa, Jangan berharap apapun dikasih nggak dikasih itu bukan urusan kita, kita ini pengen, pengen nolong. makanya saudaraku kalau kita ingin dibantu Allah dalam hari-hari susah ini bantu orang. jadi mikirnya bukan uh, buat aneh aja susah nggak bantu orang, lo justru sebaliknya coba pakai pikir pakai mati-matikan, emang uang anda itu yang anda yang sayang-sayang banget tuh ya yang kita pelit banget emangnya bisa membuat kita bertahan misalnya kalau misalnya kejadiannya 1, 2, 3 bulan ke depan bisa jadi sebagian kita tudit habis juga, nggak bisa sih berarti kita buat apa? pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah bilang aku akan bantu kalau kamu bantu saudaramu dan benar terjadi di Imam Nawawi begitu spirit beliau semangat beliau bantu orang Allah bantu hidup Imam Nawawi Allah buat karyanya berkah bermanfaat sehingga beliau mendulang semua yang beliau inginkan tersebut jadi antum bayangin kita bayangin betapa besarnya pahala Imam Nawawi rahimahullah ini incaran beliau nih aku berharap ini misalnya hari ini kita live nih beliau berharap dari kita beliau dapat pahala dari kita beliau dapat pahala itu aja dari kita beliau dapat pahala subhanallah makanya nggak heran bukunya diterima maka nggak heran kita mau nyaingin buku beliau nggak bisa susah kecuali punya hati kayak beliau lalu setelah itu punya ilmu kayak beliau dan tadi kafatulullahi utimayasya itu karunia oleh Allah, Allah berikan kepada orang yang Allah kandaki kita lanjutkan faru'aitu an ajma' muhtasaran minal ahadithi sahiha. mustamilan ala ma yakunu tariqan لصاحبه إلى الآخرة محصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا لترغيب وترهيب وسائر أنواع آداب السالكين oleh karena itu aku melihat aku mandang aku harus mengumpulkan buku yang ringkas buku yang ringkas coba ngelihat buku masing-masing tebal banget kan terus salihin yang satu jilid Bahkan ada yang punya dua jilid. Nah itu bagi ulama itu ringkas. Kalau kita buku ringkas itu 15 halaman. 20 halaman. Kalau beliau ini ringkas. Masih ingat pembahasan kemarin tentang seorang ulama namanya Ibnu Akil. Siapa yang masih ingat judul buku Al-Imam Ibnu Akil? Al-Funun berapa jilid? 800 jilid, subhanallah 800 jilid. Jadi punya dua buku, satu buku segini ringkas ini, ringkas. Jadi kalau kita nggak istiqomah juga ngaji relasan ya kelewatan. Oh ringkas. Daripada kajian kita 800 jilid sampai cicit kita nggak selesai juga itu mungkin. Ini ringkas. Aku membuat atau mengumpulkan secara ringkas ahadis sahihah, hadis-hadis yang sahih, hadis yang sahih. Jadi beliau mengatakan, aku kumpulkan hadis-hadis yang sahih, mencakup semua ini dibutuhkan untuk menjadi jalan. Bagi seorang hamba, menuju akhirat jadi hadis-hadis itu diramu, sehingga kalau kita belajar secara komprehensif dari awal sampai akhir, itu akan menjadi sebuah jalan bagi kita menuju akhirat, dan kita secara otomatis akan mendapatkan dengan taufik Allah, akan mendapatkan adab-adab batin dan zohir amalan-amalan hati dan ibadah-ibadah zahir. Jadi full package, komplit. Adab batin dan adab zahir. Amalan-amalan hati, ikhlas, ridho, sabar. Terus juga kita dapat amalan zahir. Harus gimana sih kita nih? Gitu loh. Sikap kita harus bagaimana sih? Apa yang harus aku lakukan? Gitu sebagai seorang hamba. Ini akan dibahas di sini. Jam yang ditargi Dan eh uh, komplit juga mengandung motivasi dan ancaman dari Allah dan Rasulnya Jadi ada motivasi yang membuat kita uh, semakin semangat, tapi juga ada ayat berisi hadis-hadis yang mengancam jika kita bermaksiat. Wasai di ada bisa dikin dan mencakup uh, berbagai macam adab-adab orang yang berjalan menuju Allah dan menuju kampung akhirat berkaitan dengan hadis-hadis zuhud. Hadis tentang zuhud nanti kita pelajari terus. Eh, bagaimana menggerakkan jiwa, lalu memperbaiki akhlak, lalu membersihkan hati dan mengobati hati, dan menjaga anggota tubuh juga diajarkan. Jadi, ibadah-ibadah anggota tubuh diajarkan, dan bagaimana menghilangkan hal-hal buruk dan negatif lainnya dan itu semua membuat kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan selama ini itu maksudnya jadi beliau ingin eh, itulah alasan beliau menulis buku ini menggabung atau mengumpulkan dalam satu karya hadit-hadit atau dalil-dalil yang berkaitan dengan adab-adab Zohir dan batin, sehingga hasilnya, kalau kita kaji buku ini, kita punya karakter yang bukan hanya baik secara Zohir, tapi juga karakter yang memang bersih dari hati. Banyak orang itu jago secara Zohir aja, secara Zohir. Kenapa? Karena mereka beradab itu secara profesional. Maka begitu selesai kerja, udah biasa lagi. Kelat, kelihatan di aslinya. Jangankan selesai jam kerja, masih jam kerja, tapi di luar, nggak 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 menghadapi customer atau nggak menghadapi pihak lain, berubah lagi itu kayak ngomongnya. Tapi kalau ngadepin orang dalam bingkai pekerjaan, oh bagus. Kenapa? Karena yang ditekankan hanya adab zohir. Tapi buku ini enggak. Ini mengajarkan kita karakter dan adab zohir dan batin, mengajarkan kita apa arti kezuhudan, bagaimana mengolah jiwa, bagaimana memperbaiki akhlak, bagaimana membersihkan hati dan mengobati hati, dan juga tidak melupakan amalan-amalan anggota tubuh atau zohir, dan membersihkan kekeliruan kita, sehingga insya Allah komplit untuk diterapkan orang-orang awam atau masyarakat umum seperti kita. Inilah alasannya kenapa buku ini selalu mendapatkan tempat di hati umat Islam. Ini buku simpel dibanding yang lain, tapi sudah menyeluruh komprehensif. Walaupun sekali lagi tidak sempurna. Siapa yang sempurna? Ini yang perlu kita camkan. Dan aku berkomitmen untuk tidak menyebutkan dan membawakan hadis-hadis, kecuali hadis-hadis yang sahih, kecuali hadis-hadis yang sahih, dan diambil dari buku-buku induk hadis-hadis yang sudah dikenal. Jadi ini enaknya kita langsung belajar dari pakar hadis Al Imam Nawawi dan beliau komitmen tidak akan membawakan hadis kecuali hadis yang sahih. Jadi enak, karena langsung pakarnya bicara. Ini pakarnya, pakar hadis, pakar fikih, komplit. Pakar bahasa, pakar tafsir, tapi saudaraku yang allah muliakan, ada yang menarik dijelaskan para ulama ketika beliau mengatakan dan aku komit tidak akan membawakan hadis-hadis kecuali hadis-hadis yang sahih. Saudaraku yang allah muliakan, para ulama-ulama hadis yang lain itu mengatakan kalau kita baca buku Riyadhus Salihin, kita baca Riyadhus kita akan mendapatkan hadis-hadis yang diberikan catatan oleh sebagian para ulama yang lain bahwa hadis itu doif. Jadi ini adalah atau kalimat ini adalah upaya maksima, maksimum sosok Al Imam Nawawi. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk hanya membawakan hadis Sohi Tetapi, jadi beliau berusaha sekuat tenaga untuk hanya membawakan hadis sahih. Tapi ada beberapa hadis yang tidak disetujui oleh sebagian ulama hadis yang lain. Artinya sebagian ulama mengatakan, enggak nih di hadis ini nih, kayaknya enggak sahih. Gitu loh. Dan itu wajar-wajar saja. Sebagaimana tadi, siapa orang yang sempurna? Nggak ada orang yang sempurna. Kata para ulama, Allah enggan menyempurnakan sebuah kitab kecuali kitabnya. Jadi semua kitab pasti ada catatan oleh para pakar lainnya. Pasti ada kritik oleh para pakar lainnya. Dan itu biasa. Karena nggak ada kitab yang sempurna. Karena kalau ada kitab atau karya buatan manusia yang sempurna, maka itu sama saja mensejajarkan dengan kitabullah atau Al-Quran. Karena nggak ada yang sempurna, 100% dari awal sampai akhir kecuali Al-Quran. Jadi ini upaya maksimum Al-Imam Nawawi. Berusaha menyuguhkan ke kita yang sahih-sahih aja. Hanya saja ada beberapa hadits yang diberikan catatan oleh para ulama enggak nih yang ini enggak nih yang ini enggak tapi menariknya kalau kita lihat ulama yang memberikan catatan bahwa ada beberapa hadis yang enggak sohi yang dibawakan itu mereka memberikan catatan yang pertama yang menarik yang pertama uh, jumlah yang hadis yang mereka kritik itu nggak banyak. Ada yang mengkritik sampai titik 40 hadis aja. Ada yang 57-an hadis. Ada yang 64 hadis. 40 hadis kan banyak, 57 hadis banyak, 64 hadis banyak. Iya. Kalau jumlah hadisnya 70, banyak. Kalau dikritik 64 jumlahnya 70 di Solihin ini jumlah hadisnya 1800-an 1800-an hadis ada sebagian orang 1897 hadis antum bayangkan bayangkan anggapannya aja ini ujian soalnya 1800-an soal soalnya soal ujiannya 1897 soal terus yang salah hanya 64 anggap aja salah atau 40 hadis atau ada 50 eh, yang salah 64 atau 57 atau 40 atau berapalah sekecil sedikit kira-kira masih dapat berapa tuh kita 1867 Lo anggap aja salahnya 64 dapat berapa itu masih dapat sumakum loh mungkin Dan itu kalau dianggap memang keliru. Kita tahu ini khilaf para ulama hadith di sebagian hadith. Imam Nawawi mensuaikan, yang lain mentoifkan. Dan masuk kerana khilaf istihadiyah. Sebagian hadis tersebut. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, sampai ulama-ulama yang memberikan catatan, ada beberapa hadis yang doif, itu tidak ada yang menjatuhkan beliau. Tidak ada nggak ada yang meng, menjelek-jelekan beliau tidak mereka sangat menghormati karena ini udah hebatnya minta ampun 1800an hadiah telah dikritik cuman berapa itu pun baru dikritik sekali lagi baru diberikan catatan kita nggak tahu kalau diskusi langsung dengan beliau dan nanti kita akan sebutkan ketika kita berjalan intinya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama beliau udah berusaha semaksimal mungkin dan luar biasa hasilnya. Dan yang kedua, tidak ada orang yang maksum atau terbebas dari kesalahan. Terbebas dari kesalahan. Semua kita, imam-imam kita pasti ada miss, pasti ada keliru. Dan kalau imam mau bisa apa namanya? seperti itu iya apalagi kita. Pasti kita melakukan kesalahan. Makanya kan kata Nabi Adam khata wa ina tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Sudah sudah maksimal, sudah berusaha luar biasa. Dan uh, ini hasil karya beliau dan diterima oleh umat dan yang diberikan catatan hanya sedikit banget hanya sedikit sekali dibanding jumlah hadis yang beliau cantumkan 1800-an dan itu pun baru diberikan catatan ada pintu khilaf yang kuat dan yang memberikan catatan pun sangat menghormati, memuliakan dan mengakui ilmunya Imam Nawawi dan ini sunatullah bahwa Allah kata para ulama tidak ingin menyempurnakan kitab manapun selain kitabnya kitabullah Al-Quranul Karim dan saudaraku yang Allah muliakan terakhir atau sebelum itu boleh juga katakan wa minal quranil aziz bi ayatin karimat dan aku memulai setiap bab dengan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Jadi eh, apa metode beliau dalam setiap bab, setiap pembahasan sebutkan beberapa ayat dulu baru hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab itu. Contoh nanti bab ikhlas disebutkan beberapa ayat tentang ikhlas baru masuk ke hadis. Nanti bab sabar terus demikian. Dan yang terakhir mari kita simak wa arju intam hadzal kitabu an yakuna sa'iqan للمعتني به إلى الخيرات وحاجزا له من أنواع القبائح والمهلكات و... وأنا سائل أخا إن تفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي حس وحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم Ini penutupan dari mukadimah beliau menarik sekali saudaraku yang allah muliakan dan ini penutupan kita pada hari ini dan aku berharap jika buku ini selesai buku ini uh, uh, diselesa uh, diselesaikan Me buku ini bisa menjadi guidance bisa menjadi saik saik itu kalau bahasa simpelnya jadi supir artinya jadi pemandu jadi guidance ilmu tanibihi ilai khairat bagi orang-orang yang mempelajari buku ini untuk berbuat kebaikan demi kebaikan jadi belum berharap semoga buku ini bisa jadi panduan orang-orang jadi orang baik panduan orang-orang beramal soleh dan buku ini bisa menjadi pintu yang menutup dan membatasi kita dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang menghancurkan. Jadi itu aja yang beliau inginkan. Semoga buku ini bisa jadi buku panduan umat Islam. Dan Allah kabulkan doanya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kejujuran beliau ketika nulis ini. Kata Nabi Intas Dukillah Yasduka. Jika engkau jujur, Allah akan wujudkan cita-citamu. Beliau berharap buku ini jadi guidance umat Islam dan benar. Dan betapa banyak orang dapat hidayah melalui buku ini. Dan betapa banyak orang tahu ini nggak boleh ternyata. Ini nggak boleh ternyata dari buku ini. Dan akhirnya dia diselamatkan dari dosa. Lihat, kalau jujur Allah wujudkan intas dukillah. Yes, duka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita. Anda. Sama di hari-hari ini Kalau kita jujur saudaraku Allah akan Wujudkan cita-cita kita Allah akan buat kita melewati hari-hari ini Dan bisa memberikan karya Atau kebaikan bagi yang lain Dan terakhir أَخٌ Dan aku uh, Meminta kepada saudaraku Yang mendapatkan manfaat dari buku ini untuk mendoakan aku. Masya Allah, untuk mendoakan aku. Beliau gak minta apa-apa. Beliau hanya minta kita doakan beliau. Dan dia li, tolong doakan aku. Wali-wali dai, dan tolong doakan kedua orang tuaku. Subhanallah ya. Gak minta uang, gak minta ini. Tolong doakan saya aja. Tolong doakan saya, dan tolong doakan kedua orang tua saya wa dan tolong lu akan guru-guru saya. Ya Allah beliau ingat guru-gurunya. Ya, ingat kita lihat orang tuanya, tolong doakan orang tuanya Imam Nawawi yang ngarahin beliau untuk baca Quran, yang ngawal beliau baca Quran, lalu membawa beliau ke Damaskus. Beliau minta tolong doakan orang tua saya. Karena beliau tuh andilnya besar banget. Dan tolong doakan guru-guru saya kita ingat Syekh Yasin bin Yusuf Syekh uh, Tajuddin Jamaluddin lalu eh uh, mas yang lain Syekh Umar bin As'ad dan lain-lain. Tolong doakan guru-guru saya. Lihat beliau tuh murid yang punya adab nggak pernah lupa sama guru-gurunya sampai belum disebutkan tolong doain guru-guru saya kita lupa sama orang tua kita lupa sama guru kita subhanallah usah iri dan tolong doakan sahabat-sahabat saya dia nggak lupa sama sahabatnya tolong doakan sahabat-sahabat saya wal muslimin ajma'in dan tolong doakan umat islam semuanya subhanallah dia, beliau rahimahullah nggak nggak mikirin dirinya sendiri nggak mikirin orang tua tolong doain umat Islam kita lupa doain umat Islam kita hanya mikir diri kita sendiri atau mungkin komunitas kita dan seterusnya beliau tolong doakan umat Islam wa alaillahil karim etimadi dan hanya kepada Allah aku bertumpu wa ilai tafwidi wastinadi dan hanya kepada Allah aku serahkan semua urusanku dan hasbi Allah wa ni'mal wakil dan cukuplah Allah yang menjadi penolongku dan ia sebaik-baik penolong wala hawla wala quwata illa billah ala azizil hakim dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah al azizil hakim dan saudaraku marilah kita penuhi permintaan beliau Kita doakan, kepada, semoga Allah rahmati beliau, rahmati orang tua beliau, rahmati guru-guru beliau, rahmati orang-orang yang beliau sayangi, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun uh, umat Islam berada dan di zaman apapun, dan semoga Allah SWT mengijabah doa uh, doa kita ini dan begitulah uh, yang berusaha kita lakukan, kita nggak bisa balas apapun ke Imam Nawawi, kita nggak bisa berikan beliau apapun kita nggak bisa uh, bayar jasa-jasa beliau seperti apapun juga ilmu beliau selalu besar maka paling nggak setiap kita kaji buku ini kita doakan beliau kita doakan orang tua beliau kita doakan guru-guru beliau kita doakan orang-orang tercinta beliau dan seluruh umat Islam sebagaimana permintaan beliau semoga Allah merahmati beliau dan memberikan uh, teman-teman surga di alam bersak beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau di firdaus bersama para nabi dan rasul dan semoga kita bisa uh, bertemu dengan beliau di surga nanti amin rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh